Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, siang ini Abi sehat-sehat saja ya. Dan Abi mau beli ini ya, speaker ya. Jadi katanya bunda-bunda suara Abi itu tidak kedengeran gitu ya, kayak orang berisik-berisik gitu ya. Dan saya meskipun tidak ada uang, tapi saya usaha untuk beli speaker itu ya, biar suaranya Abi agak kencengan dikit ya. Dan juga alhamdulillah atas dukungan bunda-bunda sama Abi ya, banyak yang merespon suaranya itu nggak ada, saya lihat di komentar ya. Dan Abi disarankan untuk beli speaker ya. Dan saya sama Dek Rodi hari ini berangkat tadi cari ya. Alhamdulillah dapat ya. Dan Dek Rodi juga saya ajak makan enggak mau bun ya. Katanya kalau naik mobil biasa dia dia pusing gitu ya. Jadi enggak kuat ya. Nah, kayak kayak gitu bun ya. Dan saya sangat bersyukur sekali ya ada Dek Rodi yang lemin Nabi ya. Saya sangat bahagia sekali karena Dek Rodi juga penghibur Abi ya. Di saat-saat Abi itu lagi gelisah gitu, Dek Rodi yang menemani Abi ya. Tadi saya tadinya habis beli itu speaker, saya ajak makan dia tidak mau ya. Diajak makan karena lagi kepalanya pusing. Nah, tapi Abi anjurkan udah beli sate aja katanya, dia kan kesukaannya sate kambing ya. Tapi ternyata dia juga nggak mau bun ya, saya pusing pingin cepet-cepet pulang ke rumah kayak gitu ya. Nah, dan kalau ibu pingin bunda-bunda pingin tahu speakernya seperti apa kira-kira, dan ini saya unjukin ya bun ya. Mudah-mudahan dari mulai besok Abi pakai speaker ini, mudah-mudahan membantu suaranya besar apa ya, membantu suara Abi jadi besar kayak gitu kan kira-kira ya. Dan ini speakernya ya, dan speakernya kayak gini bun ya. Ini ada cesan baterainya ya, enak ya bun ya. Dan ini 3 biji ya, ini semua peralatannya ada. Ini alhamdulillah agak bagus katanya ya, saya juga tidak tahu ya, masanya saya belum coba ya. Nah, ini agak bagus ya. Nah, dan sekarang saya mau mempersiapkan untuk makan Dek Rodi ya, karena ini udah kebeli, meskipun nyampe Dek Rodi pusing kepalanya nyampe sini, tapi saya paksain untuk makan ya, biar Dek Rodi jadi sehat ya. Masalahnya perbedaan saya sama Dek Rodi itu beda ya bun. Kalau Dek Rodi itu dari Isya ya sampai subuh dia tidak tidur, itu keistimewaannya Dek Rodi ya, kayak gitu bun. Jadi kalau makan itu jarang bareng bun ya, bukannya Dek Rodi itu tidak mau bareng ya, tapi karena dia masih tidur ya. Kalau kita-kita itu kan makannya pagi bun, jam 7 jam 8 kita udah makan ya. Beda dengan Dek Rodi, jam 9 jam 10 Dek Rodi itu masih tidur kayak gitu ya. Jadi Abi kasih tahu ya, karena ada bunda-bunda yang nanya kok Dek Rodi tidak pernah makan bareng ya. Itulah ya bun, keiniannya Dek Rodi, keistimewaannya Dek Rodi. Dia kalau malam jadi jarang tidur ya. Jadi kalau saya beda ya, jam 9 ya, setengah 10 Abi udah tidur, tapi jam 2 jam 1 Abi bangun ya, meskipun cuma sebentar untuk sholat tahajud kayak gitu, kira-kira kayak gitu bun ya. Kayak gitu kesehariannya, keinian saya ya. Kalau Dek Rodi itu beda bun ya, beda ya, beda jauh sama Abi ya. Kalau Dek Rodi itu memang jarang tidur kalau malam. Dan sekarang Abi paksa karena dia lagi pusing, takut sakit juga ya. Jadi Abi mau paksa makan, mudah-mudahan dia mau ya. Tapi Abi temenin ini
Ini dipaksa sama Abi ya untuk makan di Rodi ya. Kalau ndak dipaksa, ntar dia ndak makan ya. Takutnya sakit ya. Kasihan kalau sakit ya. Nah gitu. Cuman di Rodi itu pun yang diutamakan kopi ya. Kopi gitu ya. Kopi habis kopi ngerokok ya. Ntar kalau masalah makan itu belakangan. Emang kalau udah hobi ngopi itu beda ya bun ya. Kalau Abi kan gak hobi ngopi ya, cuman hobi makan kayak gitu ya. Dan sekarang Abi mau nyiapin Dek Rodi dulu untuk makan biar gak sakit. Ikutin terus ya bun videonya sampai selesai. Lokal kan? Oke. Okay. Nah, siap. Baca doa dulu. Kengen apa kawan? Kengen pikuan. Nah siap. Ini Ustadz nih bun, baru makan nih bun ya. Nah, ayo, mulai sehat ya. Nih kuahnya, dah. Sambelnya mau? Oh, tanam bun. Hah? Tanam kan? Ya, aja, mulai sehat. Itu tahan kalau nggak makan nih 2 hari akan rokok. Telur aja kakak, biar sehat ya. Cukup. Kok gini beda? Kok raja beda? Oh, tidak mau tuh bun. Ini sayurnya banyak nih. Ada ikan juga nih. Ada ikan kecil ya. Tidak mau. Kalau Dek Rodi itu makannya cuman kayak gitu aja ya. Nah, saya sekarang nemenin Dek Rodi makan ya. Kayak gitu pun ya. Nah, ini tidak bersama keluarga ini. Makannya bisa ini kalau yang lain bersama keluarga. Masalahnya ini ntar lagi berangkat ke itu apa namanya Hadrah ya, Hadrah Ayal Asfala. Telur tadi makan jadi biar imbang ya. Ini barusan habis jalan-jalan diajak makan tidak mau bun ya, karena kalau di mobil dia pusing ya, mendingan di rumah makannya katanya ya. Ya, alhamdulillah kalau udah makan nih ntar nggak sakit lagi ya kepalanya. Nah, saya ambil mie air minum dulu nih. Nasi. Oh, telurnya dimakan habisin. Ya. Nah, ini udah. Mandi baju bagus kamu tuh. Bajunya bagus deh. Di mana sih? Cie. Habis minum kopi gua. Tak roga haruan dak. Mungkin sekian dulu ya bun videonya, kita sama-sama berkeluarga sama keluarga ya. Tadi Abi udah bilang Abi sekarang lagi santai-santai saja ya. Nah, menikmati hidup ini ya. Kayak gitu bun ya. Ngelayanin Dek Rodi, Dafa, ya Astil ya, temenin gitu ya. Mungkin sekian dulu ya bun videonya. Tonton terus sampai selesai. Apabila ada kesalahan, Nabi minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.